Loh, kok bisa dapat door prize? Ya bisa lah. Jadi gini ceritanya. Tek 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 tek. Loh, ini apa? Tak cek tes. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dilancarkan dalam segala hal. Oke, kali ini saya nggak ngajak kalian buat mancing ya. Ini mau apa? Dapat door prize. Dapat door prize. Jadi saya kan lagi habis carikan ya buat konten, buat menghibur teman-teman semuanya. Dan door prize-nya itu apa? Apa coba? Dapat door prize bubu payung. Loh, kok bisa? Kok bisa dapat door prize? Ya bisa lah. Jadi gini ceritanya. Kan tadi habis carikan. Terus jalan tek 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 jalan. Terus pas mau apa nyebrang, nyebrang resek-resek ini. Loh, ini apa? Tak cek tes. Nah, ini dia. Ini loh. Door prize-nya bubu payung. Jadi mungkin ya, mungkin pemiliknya itu kalau menurut aku sih niat dibuang, niat ditinggal. Soalnya setelah aku cek, nah ini loh, pada putus-putus, pada apa, kawatnya itu pada putus, entah nggak apa, nggak bisa benerin atau gimana, nggak tahu. Jadi pokoknya ini gini ya, soalnya ini tuh ditaruh begitu aja, ditaruh begitu aja. Jadi ini rencananya mau tak bawa pulang. Jadi nanti kalau memang ternyata ya, ternyata yang punya bubu payung ini merasa itu nggak dibuang, bisa kontak-kontak aku, bisa komen-komen lah. Nanti pasti tak kasih lagi, ambil aja. Pasti kalau udah diambil, nanti pasti udah tak benerin, udah beres lagi. Soalnya ini kalau nggak dibawa ya eman-eman. Ya eman-eman telur, mosok toko didokoke begitu aja ora dopeni, yo eman-eman to. Soalnya kalau memang ini mau dibenerin, pasti ya dibawa pulang, dibenerin di rumah, kan gitu. Soalnya ini di jalan terus, dari saya tuh dari tadi tuh lama di sini ya, cukup lumayan lama. Soalnya enggak ada yang lewat, enggak ada apa, dan ini pun ya memang ini ditaruh di sini aja. Jadi mungkin yang punya itu entah mungkin beruang kali ya, bukan beruang hewan ya, beruang, banyak duit. Jadi rusak gini udah males buat ngebenerin. Soalnya kan yang kemarin di rumah itu bolong-bolong, kalau bolongnya itu besar yang punya saya. Jadi untuk dibenerinnya itu udah tidak memungkinkan. Kalau ini tuh cuma ini loh, cuma patah apa namanya, kawat kecilnya itu loh, disambung, aduh jatuh, disambung ini masih bisa ini. Dan ini ada lubang berapa, 0.4 montorong, ini ada lubang 16 16 tadi ya, 0.4 monem tuwalu sama 10 12 lubang, lumayan ini. Ini kalau di onlinean itu sekitar 45 atau 50 ya, tapi kalau di warung-warung pancingan daerah sini tuh harganya tuh lumayan. Kalau di sini tuh yang 12 lubang tuh bisa 60-70. Jadi kan sayang toh, masa kok tinggal di sawah gitu aja. Ah, oke. Jadi ini mau dibawa, tak bawa pulang, tak benerin. Kalau yang merasa memang enggak dibuang begitu aja, nanti bisa komen ya. Maniman, soalnya kalau ditinggal gini aja lama-lama tuh pasti nanti di apa? Karena ini kan amis, nanti dirubung semut. Terus apa, sobek-sobek. Ora kanggo gawe itu malah nanti kan eman-eman. Oke, cukup sekian. Nah, itu door prize kita, door prize saya pada sore hari ini. Dapat bubu payung, meskipun rusak nanti kita benerin ya. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, pencet tombol merah di bawah dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Anjar Fishing. Tetap semangat, kalah gigal. Tetap semangat, selalu tersenyum dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.